Saat tiba di Kabupaten Tambrau, Papua Barat, Dirjen Otonomi Daerah meninjau sejumlah fasilitas umum yang sudah dibangun pemerintah daerah setempat. Dengan letak geografis yang sangat luas, maka pelayanan kepada masyarakat perlu ditingkatkan dengan digitalisasi. Pelayanan digitalisasi dapat dilakukan dengan memperkuat jaringan telekomunikasi pada setiap kampung di Tambrau. Dirjen Otonom Daerah mengapresiasi pembangunan yang ada di Tambrau. Maka dengan penambahan layanan digitalisasi nantinya, kabupaten yang memiliki wilayah sangat luas ini akan sangat maju. Cuma tinggal pikirkan adalah bagaimana caranya agar fisik yang bagus ini tidak mendistorsi kualitas pelayanan. Lokasi yang jauh dari pusat-pusat pemukiman itu harus disiasati dengan memperkuat pelayanan dengan digital. Agar masyarakat bisa mendapatkan hak pelayanannya secara cepat. Untuk mendukung program layanan digitalisasi, Dirjen Otonomi akan mendukung dari sisi regulasi dan berkoordinasi dengan Kominfo untuk mempercepat program digitalisasi. Permintaan layanan digitalisasi ini tentunya didukung oleh pemerintah Kabupaten Tambrau untuk mempermudah pelayanan bagi masyarakat. Apalagi di Tambrau wilayah yang cukup luas, tersebar di mana-mana, untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat bisa kita mulai dorong dengan itu, digitalisasi, perizinan segala macam supaya tidak perlu harus tiba di kantor-kantor, tapi cukup dari jauh saja. Flora Batlagiri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat.